Yo yo, what's up guys? Ini adalah video part kedua, kelanjutan video yang sebelumnya. Kita menghadapi televisi yang berjamur ataupun berkarat seperti ini. Jadi tutorial ini adalah cara menyambung yang baik dan benar dan beberapa hal yang harus kita perhatikan. Tentunya pertama kita menggunakan thinner cobra, kemudian spon atau kapas merek bagus. Ya, dibersihkan seperti ini. Dan sebelumnya sudah kita cek untuk tegangan normal di bagian T-con. Selanjutnya juga kita bersihkan secara perlahan jamur-jamur atau bekas-bekas ya yang ada di T-con ini sampai bersih mengkilat. Selanjutnya kita taruh panel di atas meja kaca atau plastik mika, dan di sini kita siapkan untuk jalur-jalur yang akan kita sambung menggunakan mikroskop, bisa yang seperti ini ataupun yang cukup murah yang USB, ada jualannya di Shopee online shop ya. Ini target-target yang akan kita jumper jalurnya, baik di bagian kolom atau di bagian arrow yang di pinggir layar kanan. Selanjutnya kita bakalan mengerek jalur-jalur untuk yang bakalan kita sambung nanti, karena ini jalurnya sedikit rapet ya. Untuk mikroskop cukup berguna di metode kali ini. Nah, ini dia adalah kita gunakan cutter, mata cutter yang kecil untuk mengerek jalur-jalur yang tujuannya nanti supaya kita bisa menyambung pada jalurnya. Setelah jalurnya sudah kita kerik seperti ini, kemudian kita bersihkan lagi menggunakan thinner dan spon. Lakukan ini berulang ketika kita membersihkan jalur ataupun menyambung pada jalur sampai terlihat bersih. Dan selanjutnya kita menggunakan kata kasih timah dulu di jalur-jalur yang akan kita sambung. Setelah tersambung seperti ini, kita kasih timah, teman-teman. Dan pastikan juga mata soldernya itu yang halus. Dan kita bersihkan timah-timahnya, jangan sampai mengenai pada samping jalur yang berakibat bisa ngesot. Dan tentunya kita kasih flux untuk membersihkan supaya tidak konslet antara kanan dan kiri. Ini pasta flux ya, sangat berguna untuk proses penyambungan ini. Nah, ini sudah saya tadi nggak ke record ya, lupa mencet record, rupanya sudah setengah jalan. Jadi ini saya memperlihatkan kasih pasta plug dan juga kawat jumper. Anda bisa beli di toko handphone, aksesoris handphone atau di online, atau juga bisa menggunakan kabel earphone untuk menyambung seperti ini ya. Sebelumnya kita kasih pasta plug, kemudian akan mudah untuk dia terhubung ya, tidak jalurnya tidak kering. Lakukan hal seperti ini di seluruh jalur yang putus, dan juga diperhatikan jangan sampai mengenai pada jalur samping lainnya. Mungkin prosesnya kita percepat agar tidak memakan waktu. Jadi untuk mikroskop ini cukup berguna sekali bagi kita yang mata sudah mulai
nggak kelihat jalur yang halus. Nah ini dia teman-teman, setelah kita pastikan tidak ada lagi jalur yang terputus ataupun jalur yang konslet, sudah kita bersihkan menggunakan thinner tadi, sudah diukur sana ke sini, alhamdulillah nggak ada yang putus dan tidak ada yang tersambung dengan sebelahnya. Tentunya kita langsung saja kita hidupkan power on, maka akan keluar tampilan gambar seperti, ya kalau posisi UHF dia seperti ini. Nah ini normal teman-teman, hanya tinggal dikasih input sinyal gambarnya maka gambarnya akan keluar. Coba kita ulangi lagi, kita hidupkan dan matikan kembali teman-teman. Oke sip, mantap, gambarnya keluar. Mungkin sampai sini saja dulu tutorial dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.